Damn. Oh halo, semangat pagi Besti. Ketemu lagi di channel Teman Jalan Bareng, channel yang menyajikan aneka review terbaru dari tempat wisata, juga tempat nongkrong yang asik dan juga seru. Kali ini kita main ke Bandung lagi Besti, tapi bukan ke Bandung kotanya. Kita melipir aja ya ke arah selatan kota Bandung, karena aku mau ajakin kamu camping ke Wanasari Camping Ground yang berada di daerah Pangalengan. Daerah Pangalengan dikenal dengan luasnya hamparan kebun teh dan sejuknya udara pegunungan. Nah sekarang kita keluar di gerbang tol Soreang. Dengan perkiraan jarak masih sekitar 34 km lagi atau setara dengan 1,5 jam perjalanan. Lumayan ya. Tadi 27 ya. Tol apa ya tadi yang 27? Dari sini kita belok kiri menuju ke arah Jalan Raya Pangalengan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Jalan Raya Pangalengan ya Besti. Jalannya memang berkelok-kelok dan agak menanjak, tapi kondisi jalannya masih termasuk bagus. Dari sini kita masih terus aja sampai nanti ketemu dengan Bundaran Pangalengan. Nah ini dia Bundaran Pangalengan ya Besti, kita ambil kanan ya. Terus aja mengikuti jalan ini sampai nanti ketemu dengan pintu masuk Situ Cilenca. Besti, di sebelah kiri kita ini merupakan jembatan Danau Situ Cilenca yang biasanya Danau Situ Cilenca dijadikan titik awal untuk rafting. Lalu setelah sampai di jembatan Situ Cilenca ini, peserta rafting harus turun dan menyeberang jalan untuk menuju ke Sungai Palayangan. Hari ini lagi banyak banget yang rafting ya Besti, seperti yang kamu lihat di video ini. Di sebelah kiri kita ini merupakan pintu gerbang masuk Situ Cilenca. Dari sini pelan-pelan aja Besti jalannya, karena jalan masuk menuju Wanasari Camping Ground ada di jalan kecil di sebelah kanan kita ini. Jalannya nggak terlalu kelihatan, jadi kadang-kadang banyak yang sering bablas terlewat. Ini dia Besti jalan masuknya. Ini namanya Jalan Wanasari. Oke, kita sudah sampai. Di sini juga terdapat tempat wisata lainnya, seperti offroad Pangalengan ini yang menyediakan wahana ATV dan flying fox. Kalau sudah sampai sini, berarti sudah semakin dekat dengan tujuan kita, yaitu Wanasari Camping Ground. Wanasari Camping Ground ini pintu masuknya ada 3 ya Besti, seperti yang kamu lihat di video ini. Nah yang ini adalah pintu pertamanya, alias pintu 1. Wah, jalanannya seperti ini, berbatu. Lalu selanjutnya di depan kita ini adalah pintu 2. Untuk kondisi jalannya seperti ini ya Besti, agak berdebu dan berbatu. Tapi masih aman kok untuk segala jenis kendaraan, termasuk kendaraan city car yang kami gunakan saat ini. Cuma ada satu titik jalan yang bebatuannya cukup tinggi, jadi harus selalu ekstra hati-hati dalam melihat kondisi jalannya ya Besti. Ya mudah-mudahan sih kedepannya akan ada perbaikan jalan agar terasa aman dan juga nyaman. Wanasari Camping Ground ini berada di Jalan Desa Wanasari, Pangalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Oke Besti, kita masuknya lewat sini aja ya, lewat pintu 3. Karena ini tuh dekat dengan area pos jaga petugas. Setelah parkir, langsung saja kita menuju ke pos jaga untuk melakukan transaksi pembayaran. Detail pembayarannya sudah kami sertakan di video. Kami cuma sewa lapak aja dan bawa tenda beserta perlengkapannya sendiri. Karena ini hari Minggu dan sepertinya hanya kami yang menginap malam ini, maka kami bebas memilih area. Kami set up tenda dulu ya Besti. Untuk kontur tanahnya berbeda-beda tergantung dari pintu mana kamu masuk.
Semakin jauh pintunya, semakin tinggi level tanahnya. Tanahnya berupa rerumputan dan tidak ada batu kerikilnya. Udah gitu, tanahnya empuk, sehingga tidak perlu palu untuk memasang pasak tenda ke dalam tanah. Oke, pasang tendanya sudah selesai, Besti. Sekarang kami mau pasang stop kontak untuk listriknya. Jadi listriknya disediakan dari pos jaga petugas dengan perantara gulungan kabel seperti ini. Untuk kualitas sinyal internet di sini termasuk oke ya, Besti. Walaupun kadang-kadang agak sedikit terhambat, tapi masih aman lah kalau kamu kepengen upload status di sosmed. Oke, sekarang kita lanjut berkeliling melihat semua area yang ada di Wanasari Camping Ground ini. Sekarang kita menuju ke area glampingnya. Di sini sudah disediakan total 9 tenda tipe family. Area glampingnya berupa bangunan deck dengan view-nya yang menghadap langsung ke hamparan perkebunan dan barisan pegunungan. Antara deck satu dengan deck lainnya tidak menyatu ya, Besti. Seperti inilah view dari sini. Luar biasa bagusnya kan? Hari ini sama sekali nggak ada yang camping selain kami. Jadi kami diperbolehkan untuk melihat area glamping ini secara lebih dekat. Untuk harga glampingnya sebesar Rp750.000 per malam. Untuk 4 orang sudah termasuk dengan sarapan. Fasilitas berupa tenda dan perlengkapan camping berupa kasur, bantal, dan selimut sudah tersedia. Seperti ini ya, Besti, area bagian dalam dari tendanya. Untuk masing-masing deck ini sudah dilengkapi dengan keran air di bagian bawah. Area glamping ini juga sudah disediakan toilet khusus yang letaknya berdekatan dengan musola. Sekarang kita lihat yuk area toilet glampingnya. Ada 3 toilet yang tersedia. 2 di antaranya berupa toilet jongkok dan 1 toilet duduk. Ketiga toilet ini nggak ada water heaternya ya, Besti. Padahal menurutku airnya termasuk dingin banget. Besti, dari area toilet tadi, sekarang kita lanjut ke area berikutnya. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat kamu area musolanya. Area toilet glamping. Simpel aja area musolanya dengan tempat wudhu berada di sampingnya. Kalau dilihat dari ketinggian, maka keseluruhan area Wanasari Camping Ground akan terlihat seperti ini. Menurutku sih areanya cukup luas, fasilitasnya juga termasuk cukup lengkap ya, Besti. Nah, sekarang kita sudah sampai di area gazebo yang berdekatan dengan kolam ikan. Oh ya, Besti, untuk suhu udara di sini termasuk dingin ya. Berkisar antara 14 sampai 22 derajat. Itu karena ketinggian desa Wanasari berada di 1550 mdpl. Maka kalau kamu kesini, jangan lupa bawa pakaian hangat ya. Ini dia, Besti, area kolam ikannya seperti ini. Jadi kita tuh bisa duduk santai sejenak, memandang kolam ikan sambil duduk di gazebo yang sudah disediakan di sini. Lanjut, Besti. Ini adalah area camping groundnya yang berada di pintu 1. Areanya luas dan datar, cocok buat kumpul komunitas. Seperti kemarin di hari Sabtu, ada komunitas mobil yang camping di sini. Iya, Wali. Sekarang lanjut ya, kita ke area camping ground yang berada di pintu 2. Untuk menuju ke sana, maka kita harus lewat jembatan kecil ini. Di area pintu 2 ini terdapat warung kecil dan banyaknya bangku meja untuk area makanan minum, serta duduk santai dengan view kebun teh. Untuk area camping groundnya, di sini nggak terlalu luas ya, Besti. Terus kita nyeberangin ini. Untuk menuju ke toilet dan musolanya, kita bisa lewat jembatan kayu yang ada di tengah ini. Di samping jembatan kayu ini terdapat bangunan saluran air. Itu kolam.
Di sini juga disewakan mobil jeep untuk mengitari area perkebunan teh. Nah, kalau yang ini merupakan toilet untuk camping yang totalnya ada 5 toilet. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke area pintu 3 di mana tenda kami berada. Di sini area campingnya juga luas dan mampu menampung banyak tenda. Nah, kalau yang ini merupakan area kafenya yang sebelumnya adalah area glamping bag sebelum dipindahkan ke area yang baru dan lebih banyak. Besti, ini tuh suasana sore harinya. Walaupun camping ground Wanasari berada di pinggir jalan, tapi nggak banyak kendaraan yang lalu lalang. Hanya ada kendaraan petani teh dan ATV yang lewat jalan ini, karena jalan ini menuju hutan ya Besti. Dan beginilah suasana di malam hari. Dari sini kita bisa melihat sedikit cahaya city light dan gelapnya area perkebunan teh di sekitar. Sekarang waktu menunjukkan hampir jam 8 malam, kami mau menuju ke kafenya untuk makan malam. Untuk penerangan di Wanasari Camping Ground ini cukup minim, karena di area jalan yang nggak ada penerangan seperti jalan yang ada di depan tenda kami. Sedangkan untuk area glamping dan kafenya cukup terang ya. Malam ini lumayan banyak yang sedang berkunjung ke kafe, karena memang kafenya dibuka untuk umum, jadi nggak harus menginap di sini untuk bisa makan di kafenya. Kafe ini hanya menjual bakso dan minuman panas atau dingin aja. Harga per porsi baksonya mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000 tergantung isian. Untuk minumnya kami pesan teh manis hangat seharga Rp5.000. Oke, ini dia Besti, bakso yang kami pesan sudah datang. Mari kita makan Besti. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 8 malam dengan suhu sekitar 19 derajat Celcius. Kafenya ini tutup sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Pagi Besti. Ketika kami keluar tenda jam 4.30 pagi untuk salat subuh, embun pagi membasahi tenda dan selai seat kami. Dan setelah kami cek suhunya pakai gawai, ternyata suhunya berkisar 14 derajat Celcius, Besti. Pantas saja kami kedinginan. Matahari sudah keluar Besti, begitu juga dengan para petani teh, sudah mulai melakukan aktivitas di perkebunan teh. Kalau kamu camping di sini, saranku sih bawa aja bekal makanan yang banyak. Karena di sini jauh aksesnya dari warung, dan kafenya nggak buka 24 jam ya. Wanasari Camping Ground dikelilingi oleh hamparan kebun teh dan kebun tomat. Tempatnya indah dan udaranya sejuk banget. Tapi karena kondisi yang jarang turun hujan, jadinya terlihat banyak debu yang menutupi kebun teh. Kesannya tuh jadi kayak gersang ya Besti. Semoga aja kalau udah turun hujan semakin cantik pemandangannya. Besti, kami sempatkan jalan-jalan pagi untuk berolahraga sambil memandang kebun teh. Dan ini tuh kelihatan sepi banget ya, karena ini tuh hari Senin dan gak ada yang camping selain kami di sini. Wanasari Camping Ground ini menurut kami cukup recommended buat dijadikan destinasi camping. Hanya saja di sini tuh banyak banget anjing liar yang berkeliaran. Semoga ini menjadi perhatian pihak pengelola ya. Oke, sekian dulu review kami kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wishlist wisata kamu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!